Kemudian Abdullah bin Abbas ini menjadi Syaikhul Mufassirin, gurunya para ahli tafsir. Hampir semua kitab tafsir merujuk kepada Abdullah bin Abbas. Dari kecil sudah kelihatan kecerdasan. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu seolah-olah ingin menampakkan Abdullah di hadapan pembesar-pembesar sahabat, sahabat-sahabat tua. Abdullah, tolong tafsirkan, kata Umar, surat Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ayat ini memberikan isyarat, surat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa Rasulullah sebentar lagi akan meninggalkan kita. Jadi tidak lama setelah surat itu turun, Rasulullah wafat. Apa kata Umar bin Khattab yang saat itu pembesar-pembesar sahabat? Tidak ada yang tahu tafsirnya. Abdullah bin Abbas yang tahu. Apa kata Umar? Saya sepakat. Saya pun sama sebagaimana yang kamu pahami. Nah, ini salah satu kelebihan daripada Abdullah bin Abbas. Sedari kecil sudah terlihat keistimewaan beliau. Kasih nama anaknya Abdullah bagus baya, atau Abbas juga bagus. Ya, kalau Pak Muzir itu namanya kayak saya dengar tuh di Quran, waqala yahudu Uzair ibn Allah wa qalat an-nasara Masih ibn. Iya. Jadi tahu mana itu nama dari mana ini? Agak-agak Yahudi nyerempet-nyerempet di sana ini. Saya punya kawan di Facebook namanya Fir'aun Maulana. Fir'aun Maulana. Saya selidiki ternyata ustadz juga. Saya nggak tahu. Mungkin ibunya ngasih nama Fir'aun Maulana itu karena nama Fir'aun. Kalau ini ustadz Yusuf Maulana. Iya. Fir'aun ternyata maknanya bagus, katanya pemimpin. Ya udah kadung dikasih nama Fir'aun. Sejarahnya aja enggak bagus, maknanya bagus. Fir'aun Maulana. Sunnah memberikan nama dari al-asma al-husna, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, atau nama-nama dari para nabi, Nabi Muhammad, Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, dan seterusnya. Ini doa mudah-mudahan juga bisa dibaca oleh bapak ibu untuk mendoakan anak keturunannya. Dengan redaksi seperti ini bisa. Allahumma mari faqih auladi wa dhurriyyati fid din wa 'allimhum at-ta'wil. Nah, itu doanya dibaca. Ya Allah, fahamkan anak-anak kami wa dzurriyyati dan cucu-cucu kami, anak keturunan kita. Fid din, dalam memahami agama, wa 'allimhum, ajarkan mereka ya Allah at-ta'wil. Ya, tafsir Al-Qur'an. Itu mudah-mudahan selalu dibaca. Minimal selepas sholat, karena doa orang tua terhadap anaknya tidak akan tertolak. Dalam hadis itu ada tiga doa yang tidak tertolak, doa orang tua untuk anaknya, doa seorang musafir, doa orang yang dizolimi. Ada tambah satu lagi, doa orang yang berbuka puasa, hina yuftir dalam hadis. Makanya di Kanada saya kemarin sampaikan, pulang dari Kanada. Di Kanada itu saya diundang oleh namanya Profesor Dr. Hamid Sliwi. Ini 4 kali berturut-turut termasuk 500 orang berpengaruh di dunia. Saya diundang oleh beliau karena ada kerjasama dengan UIN Jakarta saat itu. Di UIN saya statusnya sebagai imam di Masjid Al-Jami'ah di dalam sampai sekarang. Ya, SK-nya dan direktor langsung pada saat. Jadi saya bisa ke Kanada sampai 3 kali itu
wasilahnya sebagai imam di UIN. Untuk yang pertama kali, yang kedua, yang ketiga kemarin itu diundang pribadi. Nah, yang mengundang saya ini mendapatkan visiting professor, jadi dosen tamu di UIN. Selama 2 tahun kalau tidak salah. Nah, itu beliau bagus. Jadi sebelum berbuka, jamaah di masjid sana itu sudah berkumpul seperti ini. Kemudian dari pihak masjid sudah menyiapkan air, kurma satu aja sama air. 5 menit sebelum maghrib sudah dibagi satu-satu. Jadi makanannya nanti dulu, yang berat-berat, yang kecil dulu. Bagi-bagi semuanya dapat. Dikasih waktu 5 menit sebelum komat. Apa kata beliau? Silahkan, ini waktu yang sangat mustajab. Silahkan jamaah berdoa semaunya. Jadi pada saat berbuka, beliau memberikan kesempatan. Ternyata ada satu hadis tadi. Doa yang mustajab adalah doa yang yang dilakukan oleh orang yang sedang berbuka puasa. Jadi semuanya berdoa pada saat itu, diberi waktu 5 menit. Kalau kita gimana? Langsung komat? Belum masih. Nah, itu kalau bisa diamalkan, berdoa untuk ya kebaikan kita, kebaikan bangsa kita. Kalau doa itu jangan egois, Pak, kalau bisa. Ya Allah minta istri soleha begitu. Bagus, cuma untuk diri sendiri. Kalau bisa, Allahumma rzuqna imaman adilan. Gitu. Jangan nengok ke sana, Pak. Ya Allah, anugerahkan kami pemimpin yang adil. Mintanya seperti itu. Kalau untuk istri soleha kan diri sendiri saja. Gitu, Pak. Bagusan ya. Tapi kalau pemimpin yang adil gitu, itu yang sejahtera, yang maslahat adalah orang banyak, seluruh Indonesia. Makanya mohon maaf. Ada satu hadis di mana pemimpin yang adil ini diletakkan di ranking pertama. Luar biasa itu hadis. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, muttafaqun alaih. Sab'atun sangat masyhur. Yudhilluhumullah yudhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada naungan pada saat itu selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ranking pertama al-imamul adil. Seorang imam yang adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Lawannya zalim. Mudah-mudahan siapapun yang nanti jadi pemimpin di negeri kita tercinta ini diberikan anugerah kekuatan untuk memberikan keadilan. Jangan sampai hanya janji-janji saja kemudian tidak ditepati. Ya. Ada 3 golongan dalam hadis itu yang nanti tidak akan diajak bicara oleh Allah. Talatatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Gitu ya. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Wala yanduru ilaihim, tidak akan diperhatikan. Wala yuzakkihim, tidak akan dibersihkan dari dosanya. Artinya akan tetap di neraka. Ternyata saya perhatikan, dosa yang tidak akan diampuni itu tidak hanya syirik ternyata. Oke, di dalam Quran syirik, tetapi di dalam hadis ternyata banyak. Salah satunya ini. Ada lagi satu hadis, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umat itu akan diampuni kecuali orang yang kalau berbuat maksiat terang-terangan. Itu enggak bakal diampuni. Contoh tadi malam saya melakukan judi, zina. Tidur sudah ditutup oleh Allah itu maksiat. Pagi hari dia cerita-cerita itu. Tadi malam saya melakukannya dengan si Anu. Cerita dengan kebangganya.
Itu namanya mujahir, bukan muhajir. Kalau ini muhajirin. Ini orang yang hijrah, ini mujahir. Orang yang kalau maksiat terang-terangan, atau dia maksiat kemudian diceritakan kemaksiatan, enggak bakal diampun. Termasuk mohon maaf mengumbar aurat begitu, dan dia bangga dengan kemaksiatannya itu. Mengumbar aurat maksiat apa bukan? Maksiat. Bangga dengan mengumbar auratnya. Boleh jadi masuk kategori mujahir tadi. Tapi kalau ada saudara kita, kerabat yang masih belum tutup aurat, kasih tahu pelan-pelan. Kasih tahu pelan. Kenapa? Itu saking mahalnya perempuan, laki-laki mah murah, Pak. Ayo kolor juga sholat enggak apa-apa. Cuma enggak sopan aja dalam madzhab Syafi'i. Yang penting tertutup pusar sama apa nih? Lutut. Misalnya enggak punya baju itu doang. Sholat sah, cuma enggak kurang sopan aja. Perempuan harus tertutup semua. Saking dimahalkannya perempuan. Tapi pengennya perempuan sekarang sudah dimahalkan oleh Islam, pengennya murah. Dilihat-lihatin sama orang gitu. Jadi sampai mana saya ngomong? Abu Jahir ya. Ternyata dosa besar itu yang tidak akan diampuni banyak ternyata, tidak hanya syirik. Oke, ranking pertama syirik. Tapi di bawah itu ternyata banyak. Salah satunya yang tiga tadi itu. Siapa aja orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan diperhatikan, tidak akan dibersihkan, dan akan mendapatkan azab yang pedih. Yang pertama, syaikhun zanin, seorang tua yang berzina. Orang tua yang berzina itu gak bakal diampuni. Yang kedua, malikun kadzab, seorang pemimpin pejabat yang hobinya berdusta. Kadzab ini sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah itu kalau dalam bahasa Indonesia superlatif, hobinya berbohong. Sebelum menjabat, saya akan mengaspal jalan setapak itu, misalnya Pak RT nih, mohon maaf Pak RT apa? Ada? Mohon maaf Pak RT ya, Pak RW. Ya gak apa-apalah ini, jabatan itu memang harus kita ini, upayakan untuk kemaslahatan orang banyak. Ini hanya peringatan dari Nabi. Ada beberapa orang yang berjanji sebelum menjabat itu untuk menarik simpati orang, masyarakat. Ternyata setelah menduduki jabatannya lupa. Nanti kalau saya menjabat, saya tidak akan menaikkan harga pangan. Naik semua misalnya. Kadzab, hati-hati. Hati-hati. Maka zaman dulu mohon maaf Pak ya, jadi pemimpin tuh lari semua, sekarang pada nyari Pak ya. Nah, Nabi bilang la tas'alu imarah, jangan minta-minta jabatan. Ini bagi orang yang memang tidak paham apa itu birokrasi, apa itu tata negara, apa itu dan lain sebagainya. Oke, ini malikun kadzab, seorang pemimpin yang hobinya berdusta. Yang ketiga, a'ilun mustakbir, seorang miskin tapi takabur. Nah, biasanya takabur itu datang dari orang yang merasa memiliki kelebihan, baik kelebihan harta, ilmu, atau tinggi rendahnya jabatan. Biasanya takabur itu datang dari orang yang seperti itu. Ini datang dari orang yang hidupnya sudah susah, ternyata dia masih bisa menengadahkan kepala. Gak bakal diampuni. Saya sering mengatakan orang yang paling kasihan itu dalam tanda kutip adalah orang yang sudah susah hidupnya di dunia, hutang banyak, dengan keluarga tidak baik, interaksi dengan masyarakat gak bagus, di akhirat masuk neraka pula. Alhamdulillah, cuma alhamdulillah. Kalau Pak Ustadz Muzir kan mending lah, istri udah 4 ya kan, mobil ada berapa, ada 4 juga mobil ya, rumah bertingkat, kontrakan misalnya di mana-mana, di akhirat masuk neraka. Mending dunia sudah dapat, ini sudah susah hidupnya di dunia, jamaah ke masjid gak mau,
sedekah gak mau, interaksi dengan orang-orang baik gak mau, di akhirat masuk neraka naudzubillah. Orang paling kasihan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ya. Ya walaupun kita susah ini susah, janganlah masuk neraka. Masuk neraka satu detik sudah gosong. Kalau bisa habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngajir tadi. Allahumma ajirna minanna, minta dihindarkan dari api neraka. Allahumma antas salam, minta diselamatkan anak cucu keluarga daripada api neraka. Ini a'ilun mustakbir, seorang miskin yang takabur. Saya pernah ditanya, takabur itu apa Ustaz? Takabur itu ya kalau bahasa kita sombong. Tapi Nabi memberikan definisi. Takabur itu ghamtun nas wa batarul haq, itu definisi Nabi. Ghamtun nas itu merendahkan, meremehkan orang lain. Wa batarul haq, batarul haq itu menolak kebenaran. Kalau kebenaran datangnya dari anak kecil, enggak mau dia dengar. Kalau kebenaran datangnya dari bawahannya, enggak mau dia dengar. Takabur. Jadi takabur itu dua, ghamtun nas, merendahkan, meremehkan orang lain karena merasa lebih baik biasanya. Wa batarul haq, dan enggan menerima kebenaran. Maka mohon maaf, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Enggak bakal masuk surga orang yang sedikit saja di dalam hatinya menepi takabur. Enggak bakal masuk surga. Kenapa takabur tidak boleh? Karena takabur hanya khusus milik Allah Al-Mutakabbir saja. Itu dalam hadis Al-Kibriyaku Ridai. Takabur itu ridai. Apa? Selendang. Wal-izzu izari. Kemuliaan itu adalah sarungku, izari. Kata Allah, faman naza'ani fi wahidin min huma faqad adzabtu. Kalau kalian memisahkan keduanya dariku, faqad adzabtu, pasti aku akan menyiksa, pasti aku akan mengazabnya. Dalam hadis yang lain, faqadaftuhu finnar, aku akan lemparkan dia ke dalam neraka. Itu kenapa kita tidak boleh takabur, karena takabur milik Allah Al-Mutakabbir saja. Karena saya enggak setuju kalau ada ungkapan at-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Takabur dengan orang yang takabur itu adalah sedekah. Kalau takabur lagi khawatir masuk ke dalam hadis tadi. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Itu hati-hati kita. Sayyi'atun mithluha. Kalau orang berbuat buruk kepada kita, kita boleh membalas keburukan yang sama. Tapi terkadang nafsunya lebih tinggi, Pak ya. Itu kayak Sayyidah Aisyah pernah didoakan oleh orang Yahudi. Ketemu assalamu alaik. Assalamu alaik apa artinya? Bukan assalamu alaik. Assalamu alaik, binasa engkau. Racun sama binasa. Boleh enggak membalas kita wa'alaik? Boleh, karena Nabi bilang jawab wa'alaik. Tapi Sayyidah Aisyah bilangnya apa? Wa'alaika wa'alakumul laknah. Dua jawabannya. Engkau juga akan binasa plus akan dilaknat. Nabi kemudian menegur. Ya kalau dia bilang assalamu alaik, cukup jawab wa'alaik saja. Jangan ditambah wa'alakumul laknah. Itu namanya zolim. Jadi boleh sesungguhnya membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Mukul, ya pukul lagi satu kali, boleh. Cuma terkadang nafsu kita lebih ini, Pak ya. Pengennya dua kali mukul itu begitu. Hah? Lebih kenceng. Nah, ada zalimnya kalau lebih kenceng. Maka terusan ayatnya faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang mau memaafkan itu pahalanya di sisi Allah. Syukur di
negara kita ada tradisi apa ya, halal bihalal itu. Walaupun tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh sahabat, tapi isinya tidak bertentangan. Gak apa-apa, hanya istilah saja. Ada sebagian saudara kita yang gak mau dengan istilah itu karena tidak pernah dilakukan Nabi. Saya jawab, tidak semua yang tidak pernah dilakukan Nabi terlarang dilakukan oleh umatnya. Nabi tidak pernah zakat pakai beras. Bapak zakat pakai beras berarti tidak mengikuti Nabi. Artinya tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi terlarang dilakukan. Nabi zakatnya pakai apa? Pakai gandum atau pakai kurma. Nabi tidak pernah umroh di bulan Ramadan. Pernah umroh bulan Ramadan apa enggak? Enggak pernah. Nabi umroh hanya 4 kali, bulan Dzulqa'dah semua. Dzulqa'dah bentar lagi. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulqa'dah termasuk Asyhurul Hurum ya. 4 bulan yang dihormati. Nah, termasuk bulan haji juga sebagian yang di dalam Dzulqa'dah ini. Bulan haji. Jadi apa namanya? Rahasia Muam. Lupa sih. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kalau memaafkan, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis, man kanat lahu madlamah li akhihi fal yatahallalhu minhu al-yawm. Kalau ada orang pernah berbuat zalim terhadap saudaranya, maka mintalah halal pada saat itu pula. Itu persis dengan istilah halal bihalal. Mintalah halal dari kesalahannya pada saat itu pula. Jangan sampai termasuk orang yang muflis. Orang yang muflis itu dalam hadis, man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin. Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan sholat, wa zakatin amalan zakat, wa saumin amalan puasa. Tapi di satu sisi punya hobi syatama hada, punya hobi mencaci saudaranya. Wa akala mala hada, mengambil harta yang bukan haknya, korupsi. Kemudian wa safaka dama hada, mengalirkan darah yang bukan haknya. Wa daraba hada, memukul si anu. Itu kata Nabi, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, amalan sholat, zakat, puasa, semua amal kebaikannya akan diberikan kepada orang yang ia zalimi sampai habis. Kemudian keburukan-keburukan orang yang ia zalimi diberikan kepada orang yang terzalimi, orang tersebut. Itu kata Nabi, orang yang muflis setelah itu dilemparkan ke dalam neraka. Nah, ini jangan sampai. Semuanya berkaitan dengan muamalah. Maka bukan mengkhususkan, tetapi momentum halal bihalal. Boleh jadi orang sibuk dan ketemunya hanya setahun sekali. Pada saat itu pula ya dikuburkanlah semua hak-hak adami. Termasuk dalam kesempatan ini kalau ada kesalahan di saya ini, ya mohon dimaafkan lah ya. Sama-sama saling memaafkan lah ya. Biar bersih nanti ketemu Rabb kita, ketemu Allah. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan diberikan pemimpin yang baik, yang adil, yang bisa mensejahterakan. Nabi itu mohon maaf pernah ditegur oleh salah seorang namanya Dzul Khuwaisirah. Jadi saat itu sedang membagi-bagikan ghanimah, harta rampasan perang. Tiba-tiba si Dzul Khuwaisirah ini bilang, "I'dil ya Rasulullah, berlaku adillah kepada kami." Nabi kemudian bilang, "Celaka engkau.
Kalau aku tidak berbuat adil, siapa lagi yang bisa berbuat adil? Padahal Nabi adalah orang yang atqakum lillah, orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut. Itu Sayyidina Umar sampai bilang, izinkan ya Rasulullah untuk memenggal leher orang tersebut, saking tidak beradabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memberikan isyarat kepada kita, boleh menuntut keadilan tetapi harus dengan cara atau etika yang baik. Nabi bilang akan lahir dari orang tersebut orang yang kelihatannya sholatnya bagus, baca Qur'annya baik, cuma sampai tenggorokan aja. Tapi di satu sisi mencaci saudara sesama muslim, mengkafirkan dan lain sebagainya. Ini Dzul Khuwaisirah yang konon kemudian lahir orang-orang Khawarij dari Khuwaisirah. Jadi ini hadis isyarat agar kita berbuat adil juga. Kalau ada jalan yang bolong, tolong kasih tahu. Jangan sampai aku dituntut karena orang menjadi tidak nyaman melewati jalan tersebut. Itu ciri-ciri pemimpin yang adil. Ciri pemimpin yang tidak adil di mana-mana kerusuhan, di mana-mana demo, di mana-mana bertengkar. Ciri-ciri itu, ciri-ciri yang tidak, karena tidak bisa memberikan hak-hak untuk rakyatnya. Saya mau cerita apa di hari ini, Pak ya? Oke, tadi disampaikan dari Kanada ya. Kanada itu negara terbesar setelah Rusia. Ada di benua Amerika, termasuk Amerika Utara. Nah, saya diundang dan tugas selama sebulan penuh ada di satu Islamic Center namanya Sayyidah Khadijah Center yang didirikan oleh Profesor Dr. Hamid Slimi namanya. Nanti kalau beliau ke Indonesia, kalau berkenan kita ajak ke masjid ini. Yang penting nanti ya siapkan aja penerjemah, kecuali kalau paham semua bahasa Inggris nggak apa-apa. Nanti insya Allah akhir Desember beliau kesini, akhir tahun ini. Orangnya baik, psikolog, yaitu orang besar begitu. Di sana madhab yang dianut mayoritas madhab Hanafi. Jadi saya kalau mengimami bacaan bismillahnya tidak dikeraskan. Memang mayoritas madhab itu, kecuali madhab Syafi'i, bismillahnya sir sebenarnya. Bismillahnya tidak dibaca. Madhab Syafi'i, kita mayoritas di Indonesia ini madhab Syafi'i. Jadi yang lain sebenarnya dibaca. Di Mekah juga madhab Hambali itu bacaan bismillahnya sir. Ya tidak apa-apa, itu diakui. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nanti boleh di subscribe. Ada ngimamin saya di Kanada, tapi tidak 30 juz karena kadang server YouTube-nya bermasalah, kadang mati gitu. Jadi saya download lagi dari YouTube, saya ambil beberapa sholat saja karena banyak 2 jam itu Pak. Kalau diupload ke YouTube 2 jam jebol juga. Hanya beberapa menit saja, nanti boleh dilihat suasana saya imam di sana. Beberapa surat sampai juz 27. Kesananya udah rusak. Ininya servernya. Ya. Bisa diperhatikan di situ saya enggak pakai bismillah. Itu yang hadir satu masjid 3000 orang. 3000 orang. Kebanyakan pendatang dari IPB, India, Pakistan, Bangladesh, kebanyakan. Nah, saya madhabnya madhab Hanafi. Di sana masjid itu tidak banyak, tapi satu masjid itu seperti Islamic Center. Ada masjidnya di dalam
bangunan itu ada sekolahnya, ada tempat pertemuan, ada tempat olahraga, jadi lengkap. Dan jarang orang bawa motor di sana, tidak seperti komplek kita. Di komplek ada mesin enggak, tapi di luar begitu semua orang pakai mobil. Jadi di sana kalau ada masjid, lapangannya atau halamannya tidak luas itu ya, tidak ada jarak ininya, apa jamaahnya. Jadi harus luas sekali, harus lebih luas daripada masjidnya. Semua pakai kendaraan ke masjid itu. Bapak kalau mau tinggal di sana sangat welcome, karena penduduknya masih sedikit dan tidak seperti Amerika. Amerika masih memandang orang Islam itu sebelah mata. Kalau di Kanada enggak. Secara politik saingan sebenarnya dengan Amerika, tetapi mereka ya berdampingan. Yang kejadian Bell Cell tahun berapa itu? 2011, 11 September itu. Pentagon itu kan ribuan Muslim mengungsi ke Kanada ya. Dan mereka menerima dengan welcome. Yang unik lagi, orang Kanada itu orang Kristennya pada puasa ya, kemarin. Nggak tahu puasa politik mungkin, karena didukung oleh orang Islam. Justin Trudeau itu puasa ya, Perdana Menterinya. Kenapa puasa? Karena puasa itu universal katanya, menyehatkan. Ikut puasa dengan kita, buka bersama juga. Ya, unik di Kanada. Negaranya bersih, rumah-rumah itu tidak seperti kita. Kalau kita kan semau kita rumah itu. Mungkin ada peraturan dari pemerintah ya, ada IMB. Tapi di sana sama rata. Tidak boleh ada rumah yang kemudian beda sendiri bentuknya. Kita mau bikin bangunan misalnya nambah jendela, nambah apa, mesti lapor ke pemerintah. Gak boleh bikin sembarangan, ketahuan dendanya lumayan. Jadi diatur semua. Cuma sayang aja LGBT halal di sana. Termasuk di dalam mobil kalau ketahuan gak pakai seatbelt. Yang didenda bukan supirnya, yang didenda penumpangnya. Berapa? Lumayan, $300, 3 juta. Itu Kanada. Dan rata-rata di sana imam itu satu juz, bahkan ada yang lebih. Kalau di sini kan surat langganan aja, Pak. Kuliah lagi dengan guru, kuliah lagi dengan guru. Bahkan ada yang sholat 23 rakaat 5 menit. Saya tunjukin videonya ke Imam Selim. Waduh, ini olahraga ini, kata beliau. Yang kejadian di pesantren apa itu? 23 menit, 5 menit. 23 rakaat 5 menit. Ya, mungkin mereka berargumen Imam Syafi'i pernah menghatamkan Quran satu malam berapa kali gitu. Itu kan bacanya cepat kan. Kedua, ukuran tuma'ninah itu cukup selama subhanallah saja. Tapi saya pribadi ya kurang setuju ya, kurang setuju. Karena sholat Nabi tidak seperti itu. Oke, punya argumen lah. Tapi sholat Nabi tidak seperti itu. Nabi itu atwaluhunna wa ahsanuhunna. Sholatnya lama, sholatnya baik. Bagaimana mau baik kalau seperti itu? Itu rata-rata di Kanada bacaan untuk sholatnya khatam Quran 30 juz. Ya, kemarin saya diundang dua orang dari Indonesia, satu dari Kanada, dari Maroko satu. Yang unik di Maroko itu, ini yang mudah-mudahan diupayakan di Indonesia, semua imam masjid itu harus hafid. Ini ribut apa ya? Jangan-jangan sabotase. Semua imam masjid mesti hafidul Quran dan digaji oleh negara. Itu yang nemenin saya imam di sana, Imam Hasan. Itu mereka dites untuk menjadi imam di masjid oleh negara, mungkin di sini oleh Kementerian Agama mungkin. Bagus bacaannya, hafid lancar 30 juz,
baru boleh jadi imam. Jadi semua masjid di Maroko itu semuanya hufadzul Quran. Kita bercita-cita seperti itu di Indonesia, Pak ya. Jadi betul-betul diseleksi dan digaji oleh negara. Luar biasa Maroko. Tapi bacaannya kebanyakan bacaan waros, imam waros yang sering kita dengar, wadduhe laili idza sajad ma wadda'aka rabbuka wa ma qala waros. Itu kebanyakan di Maroko seperti itu. Ya. Kenapa? Cina juga itu. Begitu. Waros juga. Mungkin banyak pendatang dari Maroko. Banyak pendatang dari Maroko. Bapak dari Cina ya? Agak-agak sipit. Kemarin saya transit di Cina, di Hong Kong. Berangkatnya di Jepang. Dan ada yang unik dari mazhab Hanafi itu di sholat witir. Sholat witirnya 3 rakaat. Seperti sholat maghrib, tapi ada kunutnya. Kunutnya sebelum ruku. 3 rakaat langsung full, tidak ada jeda. Kemudian di rakaat kedua ada tahiyat. Ada tahiyat. Di rakaat ketiga sebelum ruku ada kunut. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma hdina biman hadait. Ada kunut mazhab Hanafi. Baru ruku. Kalau Syafi'i itu di subuh kunutnya. Dan itu setelah ruku. Nah, setelah ruku, setelah bacaan ihtidal. Tapi isinya tidak jauh berbeda. Kunut itu kan cuma dua. Ada doa, ada puji-pujian. Isinya itu aja. Allahumma ihdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man 'afait, amin. Kalau doa diaminkan. Kalau puji-pujian, makanya ada yang berhenti itu, Pak. Agar semua jamaah juga bisa baca karena puji-pujian. Mulai dari mana? Fa innaka taqdi wa la yuqta 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'issu man 'adait falakal hamdu 'ala ma qadait. Itu puji-pujian kalau bisa jamaah semuanya baca. Memuji Allah semua gitu. Nah, kalau doa imamnya yang berdoa diaminkan oleh makmum. La yajtami'u malahum fa yatu ba'duhu wa yu'minu ba'duhu illa ajabahumullah dalam hadis. Tidak sekelompok orang berkumpul yang satu berdoa, yang lain mengaminkan illa ajabahumullah, kecuali Allah akan menjawab doa tersebut. Ya itu. Itu unik. Baru kita tahu juga. Kemudian sholat Idul Fitrinya beda dengan kebanyakan di kita. Mereka takbirnya cuma 3 kali. Rakaat pertama 3 kali, rakaat kedua 3 kali. Udah. Habis itu baca Fatihah. Hanafi. Dan di sana memang negara liberal, Pak ya. Negara sekuler, tapi amaliah-amaliah Islam sepertinya teramalkan di sana. Tingkat kecelakaan sangat rendah. Kalau ada ruas jalan 3 gitu ya udah buat 3 mobil. Kalau kita kan enggak, ada bolong dikit masuk aja. Makanya banyak kecelakaan. Di sana rendah tingkat kecelakaan. Harus ada jarak betul. Ah, yang unik lagi kalau ada belokan begitu, mau ada orang mau tidak ada orang, itu mobil tuh pelan, bahkan berhenti. Apalagi ada orang didahulukan. Mungkin di Cina juga seperti itu, Pak. Bapak dari Cina kan? Enggak ya? Dari Madinah. Itu mau ada orang, mau tidak ada orang, ada belokan tuh, Pak. Berhenti mobil itu. Saya bingung, lagi kenceng-kenceng berhenti. Kenapa? Peraturannya begini. Luar biasa. Nah, di satu sisi dari hal-hal itu, kita kagum dengan memang negara maju ya. Dan sangat welcome dengan orang Islam. Jadi Bapak di sana akan banyak melihat orang pakai peci 5 menit sekali itu di jalan, di mall-mall orang pakai ibu-ibu pakai kerudung, pakai niqab.
itu banyak. Dan itu hampir seluruh Kanada begitu. Negara luas tapi penduduk sedikit. Pajaknya lumayan banyak, 40%. Kalau kita kan 10%. Tapi dari pajak itu, mohon maaf, dialokasikan ke kesehatan, ke infrastruktur. Makanya kesehatan di sana gratis, sakit apa aja gratis. Ada salah satu dosen UIN, dia punya penyakit yang kalau di check up tiap bulan, tiap minggu di sini itu mahal. Pindah ke Kanada, ya. Pindah ke Kanada, gratis di sana. Jadi bapak yang punya sakit dan itu membutuhkan biaya banyak, pindah aja ke sana. Di sana gratis, diobatin gratis. Kanada ya. Sini gratis juga, cuma antri. Iya ya, BPJS ya. BPJS juga ada yang gratis kan ya? Ada yang pemerintah kan? BPJS, BPJS. Ya. Kita banyak orang yang jadi antri ya. Ya. Kemudian sekolah juga gratis. Sekolah gratis. Itu dari tempat saya ke Amerika itu cuma 20 menit. Jadi cuma enggak bisa masuk karena harus apply visanya di apa? Di Indonesia. Apply di Indonesia baru bisa jalan-jalan ke New York. Jadi sampingan dengan New York. Mungkin tahun depan kalau ke sana lagi saya apply dulu visa Amerika nanti jalan-jalan. Alhamdulillah bisa jalan-jalan ke Ottawa, ibu kotanya. Montreal, Quebec tahun kemarin ini, dan saya jadi imam di kedutaan besar Republik Indonesia di Kanada, di Ottawa tempatnya. Ya. Alhamdulillah bisa jalan-jalan keliling-keliling, ceramah di beberapa tempat. Insya Allah tahun depan kalau tidak ada halangan kesana lagi, insya Allah. Ada satu buku cuma nggak saya bawa, itu cerita lama. Catatan dakwah di Kanada. Udah punya belum? Udah. Itu cerita tahun lalu, mungkin saya akan nulis kembali cerita baru ini. Entah itu kapan, insya Allah nanti saya kasih tahu kalau sudah. Sudah. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan kayaknya. Udah bunyi tadi, udah isyrok ya. Atau nanti kita kembangkan melalui pertanyaan. Mohon maaf hari ini kurang tidur, baru bisa tidur jam 12. Bosan-bosan jam 2. Silahkan ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau disampaikan. Udah itu aja. Sedangkan kematian kita tidak pernah tahu kan apakah menghampiri di usia
muda dua atau tiga juga berperangai Tuhan. Ini mungkin bagaimana tafsir terhadap Al-Qiyamah dari ayat 2 dari Mesir. Ayat 2, la uksimu biyaum wa la uksimu bin nafsil lawamah. Itu nafsul lawamah ya. Ayat yang ketiga tadi kalau yang menegaskan wala uksimu bin nafsil lawamah ayahsabul insan. Ya, itu saja. Oke, yang mau ulang enggak apa-apa. Ini karena mungkin ada sebagian yang yang kerja atau tadi Ustaz Yusuf juga pamit sudah. Iya. Ada satu hadis, Pak Ustaz Dindin. Itu hadisnya sangat masyhur. Jadi, hakim itu ada tiga dalam hadis. Yang dua masuk neraka, yang satu masuk surga. Yang dua masuk neraka ini yang pertama, dia tahu kebenaran, tetapi karena banyak bujukan, banyak amplop yang masuk ke dalam kantong dia, kemudian kebenaran itu berubah menjadi kebatilan. Artinya dia memenangkan kebatilan daripada kebenaran. Masuk neraka. Hakim yang pertama tahu bahwa itu benar, tetapi dia katakan salah. Atau tahu itu salah, kemudian dia katakan benar. Dia tahu ilmunya, tetapi ilmunya tidak memberikan hidayah kepada dirinya. Karena biasanya tergoda dengan materi. Makanya zaman dulu, mohon maaf, jabatan hakim itu prestis, tapi menjadikan diri mereka miskin itu, karena harta bendanya digunakan untuk keadilan. Jadi patut dicurigai kalau ada hakim semakin kesini semakin berlimpah ruah hartanya. Ya patut dicurigai, tapi ya nggak apa-apa, mungkin punya usaha yang lain kan. Zaman dulu hakim itu jabatan yang luar biasa, tetapi banyak dari mereka yang kemudian akhirnya miskin. Tapi nggak apa-apa, balasannya di akhirat. Karena gitu Pak, tekanan kemudian godaan itu besar. Kelihatannya di TV ya, kalau dulu zamannya, kalau dulu ada TV mungkin kelihatannya baik-baik aja, tapi di belakang tenda, di belakang layar, wah sikat, sikut kanan, sikut kiri. Boleh jadi seperti. Ini kalau dia tahu itu benar, kemudian dia salahkan karena faktor tekanan tadi itu, tempatnya di neraka. Yang kedua, qadhi ini atau hakim ini memutuskan sesuatu karena hawa nafsu. Dia tidak paham apa yang diputuskannya, faktor bodoh, faktor jahil. Kemudian dia putuskan, akhirnya menyengsarakan banyak orang. Ini juga tempatnya di neraka. Hakim yang ketiga, hakim yang memang adil, jujur, kemudian membela kebenaran. Nah ini tempatnya di surga. Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran. Kalau seorang hakim berijtihad, ijtihadnya benar, maka dia dapat dua pahala. Pahala apa? Pertama, ajrul masyakoh. Pahala karena dia sudah berupaya mencari keadilan, menentukan hukum untuk bisa adil. Yang kedua, ajrul adalah ya, pahala keadilan itu sendiri. Jadi dapat dua pahala bagi orang yang berijtihad, ijtihadnya benar. Dan ini tidak hanya hakim, termasuk mujtahid-mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi, ketika mereka berijtihad, ijtihadnya benar, mereka dapat dua pahala. Kalau salah, wa idza akhta'a dalam hadis itu, falahu ajrun wahid, maka dia mendapatkan satu pahala. Pahala apa? Pahala al-masyaqqah tadi. Pahala sudah berusaha bersungguh-sungguh ingin menentukan suatu hukum. Berbeda dengan orang yang tidak paham sama sekali, Pak ya. Yang tadi masuk neraka itu tidak ada upaya untuk mencari keadilan.
tidak ada koreksi, tidak ada penelitian. Ini kaidah sebenarnya atau rambu-rambu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kisah-kisah sangat banyak. Ada satu kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membeli satu unta. Unta apa kuda? Kepada seseorang. Kemudian setelah dia membeli kuda itu, apa? Kuda itu di tengah jalan dia pakai, ternyata ada masalah. Kalau kita beli mobil lah kira-kira begini. Kelihatannya dari awal bagus, ternyata di tengah jalan mogok misalnya. Akhirnya Umar bin Khattab berniat mengembalikan kembali kuda ini. Gak bisa, kata siapa? Kata penjualnya, ini kuda saya jual dalam keadaan baik. Gak bisa. Akhirnya mereka bersepakat untuk menyelesaikan masalahnya di hadapan qadhi, di hadapan hakim. Datang dua-duanya Umar dengan penjual kuda ini. Kalau dulu pemimpin datang ke pengadilan, kalau sekarang gimana? Kuasa hukum ya, boleh ya, masih boleh. Ayo kita datang, kita selesaikan, kata Umar, di hadapan hakim, qadhi. Selesai sikat pada saat itu. Oke, setelah saya mendengar apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu sampaikan, jawaban saya begini, kata qadhi. Kamu membeli dalam keadaan baik. Kalau kamu ingin mengembalikan, harus dalam keadaan baik juga. Udah selesai, gak bertele-tele. Udah selesai. Dia membeli, Umar membeli dalam keadaan baik. Kemudian kalau dia mengembalikan dalam keadaan buruk, kalau mengembalikan harus dalam keadaan baik. Oke, Umar setuju, adil semua dan menerima. Ada kisah lagi. Tapi kisah ini sempat dikritik sumbernya dari mana. Itu sangat masyhur kisah Sayyidina Ali. Ya. Kisah Sayyidina Ali karena baju besinya atau apa itu? Baju perang ya. Yang kemudian terlihat dipakai oleh orang Yahudi. Itu baju besi saya, baju perang saya. Ah, mana buktinya? Ada sobekan di bawah, samping ini. Enggak, setiap orang mungkin kena sobekan, kata orang Yahudi di depan. Setiap orang yang punya baju besi mungkin ada sobekan, termasuk baju besi kamu. Berantem, bertengkar, kemudian dua-duanya bersepakat untuk menyelesaikannya di hadapan hakim. Ini wallah alam cerita ini ya. Mana bukti kamu? Buktinya ada sobekan, ada bekas pedang di samping baju perang. Kemudian si Yahudi ini jawab, ya tidak hanya punya kamu, katanya. Setiap orang bisa saja ada sobekan. Ada saksi lagi, ada anak saya, siapa? Hasan. Dijawab sama Yahudi ini. Dalam hukum, seorang anak tidak bisa menjadi saksi ayahnya. Atau dia tahu dari mana itu? Nah, boleh jadi membela ayahnya, membela ayah. Makanya hukum itu memang tidak melihat keluarga, tidak melihat kerabat, tidak melihat kelompok, partai. Kalau salah bilang salah, kalau benar bilang. Oke, tidak diterima akhirnya kesaksian Hasan ini, sampai Sayyidina Ali bilang, Hasan ini dijamin masuk surga loh. Enggak ada hubungannya dengan masuk surga hukum. Seorang anak tidak bisa menjadi saksi untuk ayahnya, karena boleh jadi ada kong kali kong. Akhirnya diputuskan yang menang Yahudi. Apa kata Yahudi? Sebenarnya ini baju besi milik kamu, cuma kamu tidak bisa mendatangkan bukti. Ya gak bisa, tetap ini harus milik saya. Kemudian Yahudi ini sadar dalam cerita ini, kalau begitu saya akan masuk Islam karena melihat keadilan Islam seperti ini. Akhirnya masuk Islam itu Yahudi. Jadi
menghukumi sesuatu secara zahir, boleh jadi dia menang di dunia. Karena memang dunia melihat hukum itu secara lahir, tapi nanti ada hukum lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalam hadis itu? Manusia menghukumi secara zahir, wallahu yahkumu bis-sarair. Allah nanti yang menghukumi secara batin. Nanti ada pengadilan Allah. Semuanya akan dikumpulkan. Allahu yajma'u bainana dalam Quran wa ilaihil masir. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Oke, akhirnya masuk Islam karena melihat keadilan Islam yang seperti itu. Kenapa harus ada bukti agar tidak mudah orang menuduh-nuduh? Nabi mohon maaf, Nabi itu juga tidak pandang bulu. Ada seorang wanita Al-Makhzumiyah, bangsawan. Makhzumiyah ini salah satu kabilah Quraisy, pencuri, malu kalau punya kehormatan gitu. Kemudian ada aib. Bagaimana caranya agar tidak dieksekusi? Udah dekati saja kesayangan Nabi, namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini masih muda, masih labil lah. Kemudian Usamah sudah ada kolusi, apa namanya, kolusi ya, dengan Bani Makhzumiyah ya. Namanya Fatimah Al-Makhzumiyah. Datang kepada Nabi, disambut dengan bahagia. Ya, minta keringanan agar tidak dihukum, dipotong tangan. Seketika yang tadinya bahagia berubah wajahnya merah Nabi, tanda marah. Kemudian beliau khutbah di hadapan para sahabat, innama ahlaka man kana qablakum idza saraqa fihi musyarif taraku. Dalam hadis saya kasih tahu kalian, kata Nabi, rusaknya umat-umat terdahulu itu apabila orang yang punya kehormatan, punya kemuliaan, kedudukan, jabatan, keturunan orang yang mulia mencuri, mereka tidak menegakkan keadilan terhadap orang muslim. Artinya taraku, meninggalkan, tidak menghukumnya. Tapi kalau ada orang miskin, kata Nabi, mencuri, mereka menegakkan keadilan terhadap orang miskin. Wallahi, kata beliau, kalau anakku Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotongnya. Walaupun ya Sayyidah Fatimah tidak pernah mencuri, Pak ya. Ini gambaran bahwa hukum itu tidak pilih. Nabi kalau udah urusan hukum sangat tegas. Bagaimana menyikapi MK kemarin? Ya itu saja. Kalau memang apa yang disampaikan jujur, ya, kita berharap mudah-mudahan lahir pemimpin yang adil. Kalau tidak jujur, kelihatannya jujur gitu, semua sudah disampaikan kecurangan semua, kemudian diputuskan, ya, nanti ada pengadilan lain setelah di dunia ini. Perintah Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Bedanya adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, kalau ihsan di atas itu. Terkadang mohon maaf, saya kalau tidak salah ada cerita Sayyidina Umar ini. Ada orang mencuri karena memang kelaparan dia. Yang dihukum bukan orang yang mencuri ternyata, Sayyidina Umar. Orang yang hartanya dia curi. Kenapa Sayyidina Umar menghukum orang kaya yang hartanya dia dicuri? Karena tidak peduli, egois terhadap masyarakat sekitarnya. Justru yang dihukum adalah orang kayanya. Nah, ini ihsan di atas adil. Ihsan ini kebijaksanaan seorang hakim, seorang pemimpin. Terkadang hukum secara lahir itu berubah karena melihat kondisi keadaan masyarakat. Yang dihukum bukan pencurinya ternyata. Yang dihukum adalah orang-orang kaya yang tidak peduli terhadap orang miskin sekitar. Boleh jadi seperti itu kebijakan seorang hakim. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, laisal mu'min man bata syab'an wajaruhu ja'i.
Bukan mukmin yang sempurna orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara dia tahu ada tetangganya kelaparan. Guru saya Pak Ali Mustafa Yakut bikin buku Haji Pengabdi Setan. Itu sebenarnya kritik sosial. Banyak orang haji berulang kali tapi dia tidak peduli dengan keadaan sosialnya. Hajinya menjadi zalim. Hajinya menjadi anfaidah. Tidak berfaedah karena kalau melihat Nabi, haji beliau seumur hidup cuma satu kali. Tahun ke-10 Hijriah. Beliau meninggal tahun ke-11 Hijriah. Padahal punya kesempatan minimal haji 4 kali pada saat. Kenapa beliau hanya satu kali? Lebih mementingkan apa? Ibadah-ibadah sosial. Peduli anak yatim, peduli miskin, itu apa? Ke mana dia? Tenang dulu. Dan beliau umroh seumur hidup hanya 4 kali. Ini mohon maaf yang punya travel umroh bukan ini. Beliau hanya 4 kali. Saya bilang tadi di bulan Dzulhijjah semua. Padahal punya kesempatan umroh ribuan kali, tapi beliau tidak melakukan itu. Karena umroh itu ibadah individual. Beliau lebih mementingkan ibadah yang sifatnya sosial, yang manfaatnya tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi orang lain juga mendapatkan manfaatnya. Pertanyaannya mungkin Al-Malik bin Qasab itu mungkin diulas sedikit lagi, tapi kalau untuk pertanyaan saya mengenai siang ayat itu. Ya. Jadi Malik di sini silakan. Malik di sini termasuk. Monggo. Tidak hanya presiden, tidak hanya pemimpin tertinggi di negara ini. Jadi semua pemimpin yang memberikan kebijakan terhadap umatnya, terhadap masyarakat. Termasuk kalau di kita yang terkecil ya, RT. Memang ada hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap orang itu menjadi pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Ya, nanti Pak Ustadz Muzer akan dimintai pertanggungjawaban terhadap keempat istrinya, bagaimana adil. Jadi memimpin keluarganya. Terhadap diri sendiri juga kan ya? Diri sendiri juga. Terlebih sel-sel yang ada di badannya. Ya, makanya dalam hadis mesti disedekahkan kan. Dalam diri kita ada 360 sendi persendian dan itu wajib disedekahkan setiap harinya. Ada sahabat nanya, saya enggak punya harta Nabi bagaimana? Bukankah bacaan tasbih itu sedekah? Dalam arba'in itu ada. Bukankah bacaan tahmid alhamdulillah itu sedekah? Jadi Bapak kalau enggak punya harta untuk sedekah setiap hari, itu banyakin zikir, banyakin berbuat baik. Bukankah al-kalimah at-tayyibah itu sedekah, kata-kata baik itu sedekah. Syukur-syukur kalau punya uang. Ini kalau seandainya tidak punya harta, nah itu semua kebaikan menjadi sedekah. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Semua, termasuk ya, tempat duduk kita, apa yang saya sampaikan ini. Oke. Nah ini cuman mungkin tingkatannya beda-beda. Pemimpin kalau adil ya rankingnya pertama. Tapi kalau kadzab, kalau berdusta hobinya, ya itu juga tidak akan diampuni. Saya berjanji tidak akan menaikkan BBM, tidak akan menaikkan tarif listrik. Berjanji sebelum menjabat. Entah itu lupa atau mungkin karena sengaja. Tidak dipenuhi janji-janji tersebut. Nah, itu masuk kategori kadzab. Hati-hati. Darurat gimana? Iya, emang enggak bisa lagi harus naik. Karena kalau enggak ini dampaknya jeleknya lebih banyak kalau naik. Ya. Memang janji itu kalau bisa tidak dikatakan, Pak ya. Untuk meyakinkan orang kadang orang harus berjanji yang akhirnya tidak bisa dipenuhi. Makanya nazar itu mohon maaf, nazar itu kan janji juga. Itu harus dipenuhi, Pak, kecuali nazar yang berbau maksiat. Kata Nabi, "Aufi binadri." Harus dipenuhi.
Kalau memang tidak bisa melakukannya, jangan janji. Dan ini untuk meyakinkan masyarakat. Darurat itu kalau memang terancam semuanya, terancam tidak makan, terancam ada wabah, itu darurat. Di Indonesia kelihatannya baik-baik. Bagaimana agar hidup kita ini walaupun usianya pendek, dalam hadis rata-rata umur umat Rasulullah itu ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70. Bapak mungkin sudah 60 ya, lebih ya. Dikit lagi. Berarti harus siap-siap pagi. Enggak, ini umumnya, mudah-mudahan semua umurnya panjang. Umumnya kata Nabi antara 60 sampai 70. Jadi siap-siap yang sekarang usianya sudah 59 tahun lebih 11 bulan lebih 29 hari. Kalau enggak besok pulang dari sini. Mudah-mudahan semuanya khusnul. Kelebihan umat Rasulullah itu walaupun usianya pendek tetapi kebaikannya panjang karena dilipat gandakan. Dalam Quran man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihan. Dalam Quran satu kebaikan 10 kebaikan dibalas oleh Allah. Tetapi satu keburukan satu kali aja dibalas oleh Allah. Bahkan dalam riwayat lain sampai 700 kebaikan 700 kali lipat dibalas. Jadi walaupun usianya pendek, dia akan bisa menghimpun kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Apalagi diberikan amalia-amalia sholat 20 derajat. Kemarin Lailatul Qadar, makanya rugi bayang kalau 10 terakhir kita santai tapi 20 pertama rajinnya minta ampun. Justru harus rajin di 10 terakhir itu. Kenapa? Karena ada mega bonus Ramadan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, yang siapa saja beribadah dan ibadahnya itu bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, semua ibadahnya dilipat gandakan. Baca Quran berapa? 1 ayat, 1 hurufnya 10 kebaikan normalnya dalam hadis. Daripadanya 10 kesalahan. Tapi kalau itu Quran dibaca dan bertepatan dengan Lailatul Qadar, 1 hurufnya menjadi khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada ia membaca selama 1000 bulan. Artinya pahalanya sedikit. Apalagi kita bacanya 1 kali khatam, luar biasa. Jadi sesungguhnya umat Rasulullah itu bisa bersih menghadap Rabb-nya karena kebaikannya dilipat ganda. Makanya dalam Quran itu wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhu yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim. Jadi bisa bersih sebenarnya. Karena keburukan dikurangi dibalas dengan 1 balasan, kebaikan dibalas dengan 10 minimal sampai 700 balasan. Dari 10 ke 700 itu gimana itu? Tergantung keikhlasan, tergantung juhud, kesungguhan, kesabaran, itu lain-lain. Bapak ke masjid ini jalan dengan naik motor mungkin sungguhnya, kesabarannya atau juhudnya lebih berat orang yang jalan daripada naik motor. Pahalanya lebih banyak orang yang jalan. Nabi menganjurkan kalau mendatangi Idul Fitri jangan satu jalan. Itu tujuannya agar setiap langkahnya dicatat sebagai ibadah dan akan menjadi saksi nanti di akhirat. Pulangnya jangan melewati jalan yang sama. Nah, itu agar banyak kebaikannya. Sampai ke 27 derajat dalam sholat jamaah itu dihitungnya dari jalan, dari wudhunya sempurna, kemudian sholat bareng-bareng. Itu anugerah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minta agar selalu dalam ketaatan. Usia udah tua ya Allah, tolong mintanya satu aja, minta dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Terus kita ini nggak lepas dari dosa.
Banyak orang yang seumur hidupnya baik, ternyata akhir hayatnya buruk. Ada yang begitu dalam hadis. Hadis? Iya ada. Ada yang seumur hidupnya maksiat, akhir hayatnya husnul khotimah, ada juga. Nah maka kita minta meninggal dalam keadaan husnul khotimah, keadaan baik dalam keadaan pintar. Kalau Sayyidina Umar mintanya Allahumma rzuqni syahadatan fi sabili, ya Allah matikan saya dalam keadaan syahid di jalanmu. Jadi matikan dalam keadaan sebagai syuhada. Itu doa Sayyidina Umar. Maka Nabi bilang, man sa'alallaha asyahada bisidqin, siapa yang memohon berdoa kepada Allah ingin mati syahid, bisidqin, dengan benar-benar ingin mati syahid, ballaghallahu manazilash syuhada wa in mata ala firasy, maka Allah akan menyampaikan ia pada derajat orang yang mati syahid walaupun mati di atas kasur ini. Jadi minta aja teman, ya Allah matikan saya dalam keadaan syahid, walaupun tidak dalam keadaan berperang, tapi karena sudah minta benar-benar, insya Allah akan disampaikan kepada derajat syuhada. Minta saja. Atau yang umum, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Meskipun tanda-tandanya sudah terlihat sewaktu hidup. Nah, dalam hadis ini, orang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaan dan akan dibangkitkan sebagaimana ia meninggal. Kalau hobinya baca Quran, insya Allah akhir hayatnya sedang dalam keadaan membaca Quran. Saya punya tetangga itu hobinya mancing, meninggalnya dalam keadaan mancing hobinya, tenggelam maksudnya. Hobinya sedekah, hobinya apalagi, kawin, meninggal dalam keadaan sedang kawin. Ada belum lama viral, ada seorang qori itu meninggal dalam keadaan sedang baca Quran, luar biasa. Surat Tabarok lagi. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. Tentang kematian lagi. Meninggal, ya Allah, pintar banget dalam keadaan sedang baca Quran. Saya pernah sampaikan di UIN Jakarta itu ada seorang penyair besar namanya Hamid Jabbar. Itu meninggal sedang dalam keadaan menyampaikan puisi. Memang hobinya menyampaikan puisi. Di atas orang melihat, di bawah orang melihat ke bawah. Terjatuh, dia menjatuhkan diri, meninggal. Meninggal dalam keadaan sedang menjatuhkan diri. Oh betul kata ulama, orang itu umumnya meninggal sesuai dengan hobinya. Jadi ya ini wasiat untuk diri saya sendiri. Kita upayakan Pak ya, mulai dari sekarang kita berusaha meninggalkan hobi-hobi yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, karena boleh jadi itu menjadi akhir hayat kita. Kalau dalam hadis yang syuhada itu ada sekitar 7, mungkin lebih yang saya tahu 7. Walaupun dia tidak dalam keadaan perang. Yang pertama al-mat'un, orang yang mati disebabkan karena wabah, DBD, flu burung. Cacar monyet. Apalagi wabah itu. Ya segala macam epidemik lah. Mati dikarenakan wabah, asal bukan dalam keadaan maksiat, insyaallah syuhada, syahid. Yang kedua al-mabtun, orang yang sakit perut, sakit mah. Pak Haji kalau sakit perut, yang sabar Pak ya. Boleh jadi akhir hayat Pak Haji. Tapi harus tetap diobatin. Kalau dia meninggal disebabkan karena sakit perut, sabar dengan sakit perutnya, insya Allah syuhada. Yang ketiga al-ghariq, orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam tsunami,
bencana gitu ya. Ya, gharib orang yang tentu. Asalkan bukan dalam keadaan maksiat. Yang keempat, al-harik, orang yang terbakar. Itu juga masuk kategori syuhada. Yang kelima, sahibul hadam, orang yang terkena reruntuhan. Datang ke masjid, tiba-tiba genteng jatuh. Asalkan datang ke masjidnya bukan untuk ambil celengan masjid, Pak ya. Ya, untuk sholat berjamaah. Meninggal disebabkan karena reruntuhan itu, insyaallah syuhada. Sahibul hadam yang keenam, imra'atun matat bi jum'in, seorang ibu, seorang perempuan yang meninggal disebabkan karena melahirkan. Baik sudah dilahirkan atau masih di dalam perut, meninggal disebabkan karena itu, insyaallah syuhada. Dan syaratnya satu, dia harus muslim. Kalau muslim ya tidak termasuk. Ini salah satu anugerah nikmat kita ditakdirkan menjadi muslim. Kalau nuntut ilmu sama termasuk sabirillah, termasuk juga syuhada. Karena dalam hadis, siapa yang mencari ilmu kemudian sampai pulang dia mencari ilmu, dicatat sebagai sabirillah. Sabirillah itu syuhada. Nah itu, jadi boleh lebih dari yang saya sampaikan tadi. Ini yang saya sampaikan hanya beberapa saja. Yang itu dihukumi syuhada walaupun tidak dalam keadaan berperang. Nah, jadi tetap dimandikan juga sebagaimana normal. Kalau dia berperang baru tidak dimandikan. Bersimbah darah dan masukin aja ke dalam kubur. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah, Pak. Berikan umur panjang dalam ketaatan dan meninggal dalam keadaan baik, husnul khatimah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, tadi ada satu, nafsul lawwamah itu. Lupa lagi nih. Manusia banyak lupanya, Pak. Padahal saya baru satu. Ini Pak Ustaz Indonesia. Mungkin banyak lebih lupa dari saya. Sama guru tidak boleh saling mendahului. Jangan saling mendahului. Ini banyak lupanya, gak tahu. Anak belum banyak baru ini. Sudah ada niat kan? Istri saya sih boleh aja. Syaratnya dua. Harus lebih cantik dari saya. Harus lebih kaya. Ngomong gitu sambil megang pisau ini. Jadi juga kita. Baca bukunya Pak Dini lo, Pak, ada bukunya. Oh gitu ya, sehat menyikapi keluarga ya, pernikahan luar biasa, best seller itu. Awas jangan berkata nanti kejadian. Kan ada hadis ya kan, gimana ya? Kalau kau berkata apa yang kau katakan akan terjadi. Iya doa ya, hati-hati. Iya. Makanya ada motivator yang bilang sama saya, jangan kau bilang anakku setan, jadi setan beneran. Iya. Jadi jangan sampai bilang, tapi ya gimana bilangnya? Saya ingin punya istri lagi, tapi istri saya ya silakan. Iya. Kenapa? Ucapan doa ya. Betul, ucapan itu doa. Iya. Nama-nama itu doa. Tapi kadang ada doa yang tidak dikabulkan. Tergantung kondisi seseorang. Kalau dia siap akan dikabulkan. Kalau tidak siap akan diberikan yang lebih baik. Oke, terkait nafsul lawwamah. Ini sebenarnya pembahasan jiwa ya. Nafsu itu kalau dalam literatur agama setidaknya ada empat. Ada yang disebut dengan an-nafsul ammarah bisu. Yang pertama dulu, an-nafsul mutmainnah. Dalam Quran ada ayat, ya ayyatul nafsul mutmainnah. Apa itu nafsul mutmainnah? Pada ketaatannya lebih tinggi, kecenderungan pada kebaikannya lebih tinggi. Kalau diajak ke masjid itu kayaknya gampang, itu mudah. Itu orang-orang yang jiwanya punya
punya jiwa ketenangan untuk terus berada pada kebaikan, pada ketaatan. Nafsul mutmainnah kadang melakukan keburukan, tapi setelah itu balik lagi, jiwanya 90% cenderung pada ketaatan. Itu jiwa-jiwa yang mutmainnah. Karena tidak semua orang sempurna, Pak ya. Pasti ada salah. Yang kedua disebut an-nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah itu nafsu yang apa namanya? Sebenarnya baik nafsul lawwamah. Cuma kadang tergoda itu. Jadi ada godaan, kemudian dia tidak bisa mengendalikan diri. Akhirnya terjerumus, tapi setelah itu kemudian menyesal. Lawwamah itu artinya kan apa? Mencela. Seandainya saya tidak melakukan ini ya, mungkin saya tidak semenyesal ini. Seandainya saya tidak membunuh orang ya, saya tidak semenyesal ini. Dia baik nafsu itu, cuma kalau ada godaan dia akan terjerumus. Tapi tidak ada niatan tuh. Temperamental gitu ya. Tidak ada niatan untuk melakukan keburukan nafsu lawwamah. Beda dengan nafsu yang satunya, nafsu musawwilah namanya. Kalau musawwilah, dia ada rencana melakukan keburukan. Dan jiwanya itu STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Itu nafsu yang ketiga yang saya sebutkan. Nafsul musawwilah. Nah, kalau nafsul lawwamah, tergoda, terjerumus, terjatuh, tapi tidak ada niatan sebelumnya. Kalau musawwilah sudah ada niatan. Saya akan niat korupsi, saya akan niat anu, kalau menjabat saya akan ngambil anu. Sudah ada niatan. Nafsul musawwilah. Iya, dia sholat juga. Tapi maksiat jalan. Nanti subscribe YouTube saya. Itu saya sampaikan ini di khutbah Jakarta Islamic Center tentang semua nafsu ini. Yang terakhir disebut dengan an-nafsul ammarah bisu. Ini kebalikan daripada mutmainnah. Jadi kecenderungannya selalu pada keburukan. Jadi, diajak ke masjid susah apa? Keburukan. Ya kadang dia melakukan kebaikan, tapi setelah itu tergoda lagi, maksiat lagi, dan tidak ada keinginan untuk taubatan nasuha. Itu al-ammarah bisu. Enggak ada keinginan sedikit pun untuk benar-benar ingin baik kita. Kadang berbuat baik, balik lagi. Itu jiwa-jiwa yang ammarah bisu. Nah, kita tinggal tafakur sendiri, Pak ya. Berada di nafsu yang mana jiwa kita? Apakah di mutmainnah? Apakah di al-lawwamah atau di musawwilah atau di al-ammarah bisu? Hanya kita yang tahu dan kita sendiri yang berusaha memperbaiki dan mengendalikan. Sumber maksiat itu ya di nafsu yang tidak dikendalikan. Kalau ditanya sumber kemaksiatan itu di mana? Di nafsu yang tidak dikendalikan itu sumbernya. Kalau setan itu hanya membisiki saja. Setan. Makanya Nabiullah Adam itu mau mencicipi karena nafsunya. Ya, tapi sebelumnya kan dibisiki oleh setan. Fawaswasalahuma syaiton. Kalau kamu makan itu buah, kamu akan abadi selamanya di surga. Padahal ngabus, padahal bohong. Akhirnya makannya karena nafsu, tapi sebelumnya dibisiki oleh. Makanya nafsu yang tidak dikendalikan itu beriringan dengan setan. Setan selalu menguasai orang-orang yang nafsunya selalu diumbar, selalu tidak dikendalikan. Makanya banyak orang puasa atau di bulan puasa itu orang masih banyak maksiat. Bukankah sedang dikerangkeng setan itu? Seharusnya kan tidak ada maksiat lagi, kalau memang maknanya hakiki. Tapi ternyata masih banyak maksiat. Oh, ternyata jiwanya, nafsunya tidak dikendalikan. Nah, itu. Jadi sumber maksiat jiwa yang tidak dikendalikan, permulaannya dari bisikan setan, pengendaliannya satu, menanamkan rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Ibnu Athaillah,
la yukhriju syahwa minal qalbi illa khawfun muz'ijun. Tidak ada yang bisa mengusir syahwat dari hati kecuali rasa takut kepada Allah yang menggetarkan. Kenapa orang berani korupsi, berani tidak adil, berani nepotisme, berani kolusi, berani memukul istrinya, berani poligami, oh ini lain lagi ya. Itu karena tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau punya rasa takut, mohon maaf, itu hidupnya pasti waspada, hati-hati, tidak akan melakukan sesuatu dengan serampangan. Itu orangnya. Maka minta kepada Allah agar hati kita diberikan rasa takut. Makanya orang yang takut surganya dua, waliman khofa maqama rabbihi jannatan, dua dalam surat Ar-Rahman. Waliman khofa, bagi orang yang punya rasa takut, maqama rabbih, di hadapan Tuhannya jannatan, dapat dua surga. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan diberikan umur panjang, sehat walafiat, keluarga dijaga dari segala keburukan, anak-anak yang sedang belajar diberikan ilmu yang bermanfaat, yang sedang menghafal Al-Qur'an dimudahkan hafalan Al-Qur'annya, ibu-ibu yang sedang mengandung dimudahkan persalinannya, semua yang hadir di sini sekali lagi diberikan kebaikan dan akhir hayatnya semuanya diberikan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi an-niyah wa li kulli niyyatin shalihah al-fatihah. نختتم هذا المجلس بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.